nida manon mauli betar songo dia balgani hapor seona tong do hami manido sian keluarga asato tukul tukuli hamu na hapor seona asato odohokka odihok kamu imana damita ni amata pastor nasida na kisato nga ari au sato nga borgi ikum mati berarti adong sada berupi sinanau di pasu-pasu debata dilihat pertibion tung pedang martania nunga be dapat pasu-pasu ala nunga di saguru di Tuhani ima halak na paulihon peti mati dohot halak na paulihon kurura jadi boy dohonon mulai pastor ngabe ditupahi debata hape ate. Jadi kita on nama tong nama si tanyang-tanyangan. Na parbudi oma pastor nonggo dak kubereng doho suster ngasongonon gajang diumur. Selain pada saat haroroni paus tahun 20 di Medan tuntungan. Jadi kuda unduh habihamu na pastor ya. Alai mungkira boy lo betaban namanya karugasa deh. Las orang sada barita nauli doon asa songon na adong panggilan turuas dihita. Molo pastor ulu bato kan? Na dibinjih ya. Jadi saya anggiat na haroro munaon gabe panunggu-nungguo dihami ruas asara rohanami ma beta-beta yanak konami nalaho tong si hutton Kristusi. Parpuri sehari Tuhanmu namang pastor ima orang tua ni pastor diso mauli petara gusak pokok na boy terbaik kami amang pastor dohon suster nami ulima rohamu nadisi alai anggohami keluarga dan boy sudah mandongani hamu nadisan ala adong dope akka acara sinanaik pamasau nami ditonga di bagasor siduk boti mahami mardongan mauliate umpama dari kudokon atas lut kita mengatusi merbuah mau prira itu rundai broli poli jual-jual benis mau kita karina ruas di Hurianta sebagai tengah mau bagi suni yeah. Shalom mari kita salubutka shalom jual-jual akui akui oras mari kita salubutka oras nahu parisang api-api dohot nahuha holongi hamiki yang ada di bawah naungan karpet ada 8 paruki menyatakan turut berduka cita atas kepergian orang tua opung yang sangat kita cintai ini. Kami dari paruki membawa salam dari semua umat di paroki-paroki sekalipun pastor dohot di suster dohot inang di son gangboy sude umat nasihat paroki di bawah sebagai ucapan turut berduka cita dan doa dari masing-masing umat yang mendoakan kiranya opung yang kita cintai ini diberkati dan diterima Tuhan di sisinya. Kami tentunya selaku umat tidak mungkin dan tidak pantas dan kami merasa tidak layak lagi menasehati pastor dan suster dan keluarga karena kami merasa seperti apa yang dikhotbahkan oleh pastor tadi oleh Romo bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sudah berbahagia guna untuk semua dia pe napi nasihat di masing-masing kami siap paroki tidak baik itu hatta mohon margite pasu-pasuna sehat masuk sehat tu bertian di tiga sas luma sehat ulau nauli assalamualaikum ni opu nata hawalajon di pasu-pasu tu hatta mahita gajang umurta manorusun sekali katolik tetap katolik horas madita salut horas Sungai Karmel mengucapkan turut bersuka cita hasudian beserta terutama Romo kami Romo Pintu kami keluarga dari Awam Kak Mulit
turut berduka cita atas kepergian Bapak kita yang tercinta ini. Bapak Ernest Hasudian Opung Mofadoni. Harapan berdoa kami adalah bahagia di surga bersama Bapak dan para kudus. Syukurta di bahwa kematian memang pasti jadi dalam hidup kita. Supaya kita bahagia kekal, memang harus mati ya. Bisa lompat ke sana tanpa mati dulu. Kecuali yang kematian daripada seorang susah, berbeda, yang baik di Roma dulu, seperti semuanya membantu saya, orang baik di sini. Maka saya merasa tidak tenang kalau tidak sebelumnya dengan kebersihan Bapak Ibu dalam situasi yang berbeda. Saya juga tinggal di seminar ini. Baik, terima kasih. Ini saya sebagai vikaris episkopal, vikaris di Kalang, mewakili dan biasanya juga mewakili dan berpindah atas nama seluruh beda mengucapkan. Pada hari ini ada beberapa acara sorakian yang orang tua dari imam meninggal dunia. Ada Pastor Bindu dan juga Pastor Bindu. Saya dengar Pak Yusuf juga bisa dikirim di sana. Ada orang tua dari imam Katusin yang di Pekanbaru Riau. Kemarin mereka ke Riau. Itu bisa dikirim. Dan pada hari ini kita juga mengadakan misa persaudaraan Karmel memberikan kehormatan kepada Bapak yang kita cintai ini. Jadi semoga iman yang kita pupuk selama ini, yang kita rayakan setiap hari, benar menjadi jalan penebusan, jalan keselamatan bagi Bapak yang kita cintai dan juga bagi kita kelak. Semoga kita pun pada waktunya bersangkutan. Jadi istimewa sekitar berdoa tak. Dan dua ni penting. Dua. Abang itu Australia. Ada apa? Kevin dalam Horas. Jadi perjuro terpaksa memulai tujuan lebata ala buri terlepas dan bermuji bui kami berpuji Pastor Tinto berusuri keluarga. Sung senimanan inam menolongan inam berapa seribu. Kalau mak pinang boleh beri taruh. Ada yang mau terpaksa pintu ini. Bismillah. Roh kami siang keluarga besar, Kak Pastor, Bruder, Brother, Karmel Sumatera, secara khusus, Dungi Muse siang Karmel Provinsi Indonesia, Naturingan Mor, Jawa, Sumatera, Do Indonesia Timur, Perwakilan Alminsor, Pastor Pokokon, dan Indonesia Timur Do. Roh maka untuk kamu keluarga nahin horonga siala naung di alat tuhata bapata nata horongi lima opu nova hasugian smart dog natur berduka cita
madok ngasa pangilalan do kami do tamu terlumung yang muse ala persorang do pastor Tinto Karmelit suang suni menang suster Yonita Francisca Caritas susteron majur pengaku do sakelas sakut do tapi jadi untuk pahami di bagasan audio tour biar kami kamu di bagasan ala buku niroha saya dong patutuk dos niroha di kamu keluarga besar dan lububi jendela apa baik penghormatan mulai anda budari rah satu sugut satu nama naruhon amanto keminanda pas satu kinani kami sudi orang tangian do nabui pasangatul nami jalan iman of tebat judul nak kiningan bahite sakramen ekaristi nabadia bilala mengebudang di patoran-toran akka dongan akka todong semua dia hindaulini amatong ujung bangun di video nanggia bahit itu gabe dalana mata potong Tuhan suam seninang akka hurangan marang dosa saya disambung di batamai di sesa mai asabu ibarat pasidohon di rojona jalan bebas pertanian doa akan nabadia suap seringat ke suruh-suruhan nabadia lalu mana aku kita lupi nabar dalam nabar ruki lupi di poruk nibio sementara di pastor Tinto harum kirim salam dari nabudansia pengurus yayasan yayasan Santo Yosef Kematang Siantar doa ke staff nah kini kan di tomos nasi dia doa sobat pengganti kekeran sepunga nah bantu luhur nabar sido nasi dia hidup di roha nasionali masa di keluarga besar nasudian dan di buton tapi saya Tuhan tama nama kohi do nama sumasu hita saluna horas ma jalagabe horas jadi balik di bercerita sehari ede bunga di Karmel bahasa Inggris diam-diam saya melihat semua para imam ini ada 29 imam yang persembahkan ekaristi untuk ayahanda kami. Saya kira tidak ada tindakan yang paling indah, yang paling agung, yang paling mulia yang pernah saya lihat seumur saya selama saya 46 tahun dalam hidup ini. Saya saksikan bahwa ada 29 imam mempersembahkan ekaristi untuk ayah kami ini. Inilah persembahan yang paling indah yang bisa kami saksikan. Dengan ini kami disadarkan betapa kalau kita hidup penuh persaudaraan, maka persaudaraan itulah yang datang kepada kita, memeluk kita, menjemput kita untuk menikmati sukacita. Seperti dalam Mazmur alangkah indah dan menyenangkan hidup bersama sebagai saudara,
kami pun sungguh-sungguh merasakan indahnya persaudaraan yang para pastor, konfrater, para umat, DPP di 8 paroki, dan para suster yang Anda buat untuk keluarga kami. Kami tidak bisa membalas dengan apapun selain doa. Kami panjatkan kepada Tuhan doa yang paling tulus agar Anda semua diberikan kesehatan, hati yang riang gembira, dan hati yang penuh syukur dalam kehidupan ini. Nanti sepulang dari rumah ini, kami juga berdoa agar para konfrater, saudari dan saudara, seluruh umat pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai di rumah masing-masing di dalam komunitas berjumpa dengan sang saudara. Asa serupa sama Tuhan kami. Pinatikon hujur nena tutupi kita pian. Ini berapa mengalakka setong makamu parsalian. Asa sah-sah disuruh nena satu botian di tiga ras. Ini mahita mampun satu pengadian calah ras-ras. Suri angka hinauri hinadenggan. Yang saat kamu Tuhan semua kesan yang membuat kami merasa betapa engkau telah mengerti hidup dan merah jalan ini. Dari tulang bibirmu yang marah dari kami anak.